Russell Tellers. Inilah dia air fryer yang pakcik dah lama dah nak beli. Bukan apa tau, pakcik tak nak gunakan minyak supaya kita boleh kawal kolesterol. Dengan air fryer ni memang sangat-sangat boleh untuk kita masak apa saja. So kita dah siapkan dah nugget dengan french fries ni. So pakcik nak buka sekarang. So buka, nampak masih lagi orang kata unboxing kan. Sekejap ya. Okey, sambil-sambil kita dengar gegar-gegar kan. Sekejap. Kita nak tengok. Okey, dah. So, tada! Lawa kan? Mela Iman, ni lah buka ni. Alright, kita akan buka sekejap lagi. Sekejap akan buka. Sekejap. Abui, mana nak buka ni? Tu dia. So ini lah air fryer dia dengan orang kata quick result. So dah ada dah macam boleh buat kat sini belakang. So pakcik nak buka lagi. Dia punya ni tak payah buka pun, dah ada benda ni. So dia just macam ni saja. So pakcik buka. Dah ada dia punya instruction. Yang bestnya dia ada sebut thank you, ada warranty card selama beberapa bulan dah kan. Thank you pun ada. So buka dah, ini pakcik nak buka ni. Nak unboxing betul-betul. Pakcik suka dia punya colour dia. So kita buka. Alright, dia ada punya ni. Okay, tengok. 1, 2, 3. Yeah, alihkan. Alright, inilah dia air fryer dia, besar ya. Kenapa tak pakcik suka yang besar ni? Sebab saat pakcik tengok dia punya capacity dari segi nak masukkan ayam. Itu yang kita nak tengok. Alright. Jom. Ada macam tanda-tanda pegang-pegang. Tapi tak apa, mungkin factory kot. Okay, tak apa. Yang penting kita tengok dia first hand ni. Macam cakap kat sini kan ada dia punya ni. So seal. Kita akan ada seal dia. So kita akan buka. Buka semua. Alright, pakcik duduk jap. Buka. Oh, dia ada dia punya ni eh. So kita akan buka dan masukkan. Wow. Sekejap, nanti nak tarik dia punya ni. Tolong sekejap, permen. Okay, alright. So dah dapat dah dia punya ni. So ini pun pakcik kena tarik juga. Pakcik buka. So kita akan besar letak dekat meja ni. Memang makan sikit-sikit lah. Tapi pakcik akan letak bahagian dapur nanti. So kuranglah pakcik nak menggoreng lepas ni. So kita akan try. Yang ni tak perlu ni eh. Kita akan buka ni. Tak perlu ni Aiman eh. Tak boleh basuh ke apa kan? Lap-lap je. Dan ini adalah versi paling besar. Wah, versi paling besar katanya. So sekejap tu buka yang ni. So kita nak buka. Cuba tu buka sekejap, tarik. So tarik. Macam nak tariknya tu? Dia ada lock dia. Ada lock dia. Macam itu. So macam itu. So kita hanya buka saja macam ni. So tarik macam ni je lah kan. So kita hanya lap sikit lah. Boleh sahaja. Masuk kepala cuba try. Wah, ini besar sangat. Kepala boleh masuk. So dia hanya ni. Kalau boleh nanti pakcik nak beli dia punya apa panggil paper yang minyak ni, supaya kita boleh tak yalah tak susah nak basuh. So kita akan masukkan sekarang dia punya. Okey, kita nak buka yang ini. So kita nak campurkan. Boleh campur dua-dua sekali. So kita just macam tu saja dan masukkan saja. Tu nampak boleh masuk banyak. Kita dah masuk french fries juga. Separuh french fries lah. Ini banyak kan. Okay, lagi sikit. So, masuk buat bahagian ni. Dia biar aku campur pun tak apa ke? Dia kalau penuh dia tak garing eh? Okay, macam ni. So, cukuplah macam tu. Dan kita terus. Jangan dia tipu. Okay. Supaya dia boleh garing. So, kita nak tengok hasil dia macam mana. Sebab dia pakai air fryer. So, kita nak make sure yang. Okey. Alright, jom. Kita tolak. Masukkan. Alright, so macam kita instruction dia tu. Just tekan je. Okay. Besok. Alright.
boleh pergi ke sana. Tekan ni. Kita cuba. Baik. Okay, itu adalah suhu. Suhu paling tinggi lah. Tidak. Rasa dia ada auto ni. Ini fries. Oh. Ini udang. Ini cupcake. Oh. Ini ayam. Ini kambing, ikan. So kita pergi fries 200. Okay, 200. Okay. So tekan on macam ni. Ya. Alright, 20 minit. So 20 minit kita akan tunggu nak tengok hasilnya macam mana. Stay tuned. Alright, dah pun 20 minit masa untuk Pak Acik masukkan tadi. So Pak Acik nak tarik ni. Tolak. Tarik sini, tarik. Posisi pun salah. Okay, wow. Impressive. Tapi kita boleh kocak-kocak lah sikit. So dia nampak macam yang bahagian ni tak berapa masak sangat. Jadi kita boleh. Oh. Tak apalah dia mungkin bahagian dia garing bahagian kat belah tu tepi. Tapi yang ini memang nampak garing. Garing sangat dahsyat ya. Dan dia garing yang rangup ya. Pak Cik nak ambil terus dari sini. Wow. Tak ada? Tak ada minyak. Serius. Dia punya bau tu meresap. Dah nak tengok dia punya minyak dia. So kita angkat ni. Tekan macam ni eh. Pegang macam ni. Macam ni eh. Oh macam tu. Wah nampak titisan-titisan minyak tu. Yang kita akan buang. Okay. So memang terbaik. Angup. Kerana kan tanpa minyak kita boleh dapat masak macam ni. So mulalah untuk menjadi lebih sihat tanpa minyak masakan melalui air fryer melalui udara. Sebab dalam masakan makanan ni pun dari minyak. Angup. Dah. Sudah habis. Wow. 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 Nampak. Enak. Kalau setengah kali masak nugget tu kan, tiga kali letak baru dapat banyak ni. Ni letak sekali siap. Letak sekali. Itu pun sebenarnya letak tak sampai sepenuh pun kan. Yeah. Kita akan makan ni dengan sambal daripada emas. Banyak nak makan ni dulu. Masak. Cuba tadi kalau 10 minit ambil alih kan boleh buka. Jangan risau. Boleh buka kan? Boleh buka. Dan kita ratakan dia kan? So apa-apa pun korang, jom korang kita beri apa saja jenama. Lebih bagus pakai air fryer sekarang. Kita dah tahu teknologi semakin bagus. Jadi jangan menolak teknologi. Gunalah teknologi sebaik-baiknya untuk kesihatan kita bersama sekeluarga ceria sentiasa. Jom kita makan cita dengan sambal. Ramai banyak.